Presiden Joko Widodo menegaskan keputusan pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur bertujuan untuk pemerataan dan keadilan bangsa. Dalam kunjungannya ke ibu kota negara baru di Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur, Presiden Jokowi menjelaskan pemindahan ibu kota bertujuan untuk pemerataan. Pemindahan ibu kota diharapkan dapat memunculkan pusat ekonomi baru sehingga beban Pulau Jawa berkurang. 58% itu ada di Jawa, khususnya di Jawa. Untuk pemerataan, untuk keadilan. Karena kita memiliki 17.000 pulau yang 56%-nya itu ada di Jawa. 156 juta populasi Indonesia ada di Pulau Jawa, padahal kita punya 17.000 pulau. Kemudian juga PDB ekonomi. Perputaran ekonomi 58% itu ada di Jawa, khususnya di Jakarta. Artinya apa? Magnet ada di Pulau Jawa dan ada di Jakarta. Oleh sebab itu, harus ada magnet yang lain, sehingga dari 17.000 pulau ini semuanya tidak menuju ke Jawa, sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta, tidak semakin berat. Jadi dimulai dari sana. Pemerataan dan keadilan.